makanan. Jadi caranya gini nih, tuh. Kita akan membuat varian menu yang endol. Demi kalian nih, demi satu tahun, kita berani. Ini namanya cabai dengan martabak, bukan martabak dengan cabai. Ya, lihat, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja yuk kita sambut pakai cabai rawit ini guys. Wah, cabai rawit yang pedes beneran mengancam banget di mulut aku. Wah, pedes. Ini namanya kepedesan dalam kenikmatan kesederhanaan yang membunci dunia akhirat. Terima kasih tahu. Sekarang mau aku celup-celupin ke sini. Terus mau aku kasih cheese. Biar makin gurih-gurih nikmat, sekarang kita kasih taburan keju dulu ya, guys. Nih lihat ya. Tuh. Guys, blogger kali ah diginiin. Menurut aku ini tuh best. Karena si kejunya asin, pakai cabai lagi bener. Benar, benar banget guys. Udah asin, gurih, ditambah keju, ditambah rawit, best. Kita ada boot master lagi guys. Ini adalah apa? Ini namanya martabak coklat kacang keju wijen. Aku udah bilangin, ini teh isinya super, waduh. Cobain yuk. Langsung aja yuk. Sebenernya mari makan. Martabak manis yang rasanya super pas, isiannya nggak terlalu manis, tapi bikin ketagihan guys. Sumpah, kehidupan yang keras ini, ketika kita masuk coklat dalam mulut ini, langsung lumayan seketika hilang semua ingatan. Ini enak banget. Oh, coklatnya nggak tengik. Enak ya? Wijennya itu ternyata menjadi ornamen penting. Kenapa? Dia kan dalamnya basah nih, ya. Ngemprui gitu kan, padat, berongga. Pas kita makan, ternyata wijennya itu menjadi ornamen musik di mulut. Betul. Kelentang, kelentung, kelentang, kelentung. Pas gitu kertas-kertus. Aku nggak pan lagi, woy. Sumpah, ini ada martabak seenak ini. Rasanya beneran bikin aku terpikat. Kacang itu kayak kacang panggang gitu ya. Wangi ya. Wangi. Jadinya. Nggak tahu lagi dia ngomong apa lagi. Kayak, oh woy, enak woy. Makan tuh, lamotin. Nih, kalau ini kenikmatan terakhir itu kudu dihabisin karena pamali. Benar. Katanya rezeki nggak boleh dibuang-buang. Apalagi makanan. Benar. Happy birthday, happy birthday, have a happy. Martabaknya tuh lembut banget. Isian toppingnya pas banget di mulut aku, guys. Ya guys, pokoknya ingat ya, yang di rumah dalam rangka satu tahun ancaman guys. Aduh, kalau gue. Kita masih akan mencari makanan yang endul-endul, pokoknya dimanapun itu berada, kita samperin. Pokoknya tetap di satu tahun ancaman, bikin lapar terus! Habis!